KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, happynya jumpa lagi dengan anak-anak Cikgu Amy yang disayangi. Kenal lagi tak? Jangan lupa Cikgu Emilia binti Man ya. Cikgu Amy yang akan bersama dengan kamu kali ini nak berkongsi pula dalam kaunselor anda Didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia. Bangga cikgu sebut. Okey. Kali ini tajuk yang agak melo lah kan. Selalunya kita tips-tips sebagai kejayaan, tips-tips sebagai mana nak menjadi murid yang cemerlang, gemilang, terbilang. Kali ini kita nak membawa satu topik yang agak romantik lah. Ku pujuk hati. Bila mengatakan ku pujuk hati ni kerana dalam tempoh yang sukar lah ya, cikgu katakan ya, kita berada dalam situasi emosi tak stabil. Sebenarnya nak memujuk ni bukannya susah dan bukannya mudah. Macam mana tu cikgu? Tak apa, tak faham sangat tak apa ya. Cikgu nak sampaikan macam ni. Apabila kita nak pujuk hati, kita selalu macam mengharapkan orang pujuk hati. Kita merajuk, tak nak kawan dengan awak. Kawan nak kena pujuk. Ya, lepas tu mak marah. Lepas tu mak kena pujuk. Ada ya anak-anak yang merajuk dengan mak, ya, tak nak cakap dengan mak. Selagi mak saya tak pujuk. Hello, sayang, itu mak kamu tahu berdosa masuk neraka. Ha, cikgu tak tahu. Tapi cikgu ni Amy nak bawakan kamu satu kisah ya, bagaimana bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana ada satu riwayat ni yang disampaikan oleh Abdul Ibnu Humaid yang mana menceritakan bahawa ada satu kisah. Ya Allah, seronok cikgu dengar kisah itu. Seorang nenek tua. Cikgu buka dulu muka dimah dengan cerita ya. Seorang nenek tua ni datanglah kepada Rasulullah kesayangan kita. Bagaimana nenek tu datang, ya Rasulullah SAW. Nenek nak tanya, bolehkah Rasulullah mendoakan kepada nenek supaya nenek ni boleh ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan berada di syurga Allah. Siapa tak nak masuk syurga? Betul tak? Jadi Rasulullah pun ingin bergurau sebenarnya. Rasulullah kita pun macam kita nak mencuit hati nenek yang kerisauan adakah nasibnya dapat ditempatkan di syurga yang indah itu. Lalu Abdul Ibnu Umaid pun menceritakan Rasulullah bergurau mengatakan, "Nenek, ni ya bayangkanlah ya, nenek mana ada di syurga orang tua-tua?" Nenek tu tergamam. "Ha? Tak ada orang tua-tua? Habis tu nenek ni akan kena neraka ke ya Rasulullah?" Rasulullah kata apa? Rasulullah pun mengatakan, "Iyalah, sebab nenek nanti orang tua memang tidak ada riwayat yang Allah sampaikan semua di dalam itu adalah orang-orang muda sahaja nenek." Lalu menangislah nenek itu. Ya, sedih hatinya mengatakan tiada orang tua sedangkan dia tua. Jadi dipujuk oleh Rasulullah, "Ya nenek Ummu Salamah, janganlah risau kerana apabila nanti nenek ditempatkan di syurga, nenek akan remaja, nenek akan muda." Katanya bidadari, nenek bertukar ting menjadi bidadari-bidadari syurga. Hebatnya, subhanallah, akan diletakkan nenek dengan kecantikan kulit yang mulus, akan jadi muda remaja sihat kerana di syurga tidak ada bidadari-bidadari tua. Marah nanti yang berumur nanti ya. Tidak, itu adalah hikayat yang benar. Rasulullah sampaikan mesej bahawa jika anda ingin cantik, ingin berada bersama syurga, bersama bidadari di syurga, anda perlu beribadat di dunia ini kerana itulah perkara yang terbaik untuk dilakukan oleh kita. Lalu dipujuknya hati nenek tua itu dan nenek ini juga gembira dan mengucapkan syukur bahawa dia pun berpeluang untuk berada di syurga. Ini telah terbukti di dalam surah Al-Waqi'ah. Baca. Ya, bagaimana cerita tentang bidadari syurga. Orang semua muda-muda. Seronok kan? Lalu kita pujuk hati. Pujuk hati apabila kita berada dalam keadaan kesengsaraan. Kita pujuk hati pula. Kadangkala cikgu nak sampaikan beginilah ya. Dengar betul-betul. Kenapa kita rasa kita selalu lemah? Kenapa kita rasa selalu kita ini tidak berguna? Kita tidak ada potensi kerana kita selalu melihat orang lain. Jadi, bila kita terlalu bersaing, kita melihat orang, kita tak melihat kita.
Setiap kali anak-anak bangun, anak-anak akan melihat cermin. Kita cermin kita dahulu di mana yang patut kita raikan. Cikgu, saya hanya ada 5 jari. Cikgu, saya hanya 3 jari. Baik, 2 jari lagi ada. Cikgu, saya tak ada tangan kiri tapi tangan kanan ada. Cikgu, saya tak ada mata sebelah tapi mata kiri ada. Cikgu, saya tidak badan separuh. Saya ada badan di atas. Cikgu, saya tidak ada telinga sebelah tapi tangan di telinga di sebelah masih ada. Cikgu, saya tidak ada apa-apa tapi kamu masih bernyawa, bukan? Itu kehebatan. Jadi kenapa nak tengok orang lain, tengok teropong, lepas tu tengok orang ni menunjukkan kehebatannya, ya, beraksi di pentas dunia, tapi saya tak mampu, saya tak boleh. Bagaimana kalau anda pujuk dengan perkataan? Kalau dalam teknik motivational interview yang cikgu suka sangat adalah teknik change talk. Change talk ni umpama saya tidak boleh, apa kata saya mula memikirkan yang saya boleh. Sekarang ini, dunia sekarang, orang tidak beraksi untuk kepuasan diri. Kebanyakan orang beraksi untuk menunjuk kehebatan diri. Sedangkan bagi cikgu, kepuasan kita adalah kita bekerja, kita berusaha, kita belajar, kita menjadikan sesuatu perkara yang kita suka kerana kita nak. Puasnya hati. Didik TV KPM. TV KPM. Satu perkara yang cikgu nak ingatkan kepada anak-anak murid kesayangan cikgu, ya, anak-anak istimewa di Malaysia ini, kamu semua mempunyai potensi diri kerana anda semua sebenarnya matang. Bayangkan 2 tahun bertahan dan saya rasa kita mampu bertahan bersama-sama. Jika tidak dipujuk hati, saya rasa ramai lagi akan mula mengambil langkah-langkah yang sangat drastik, yang sangat tidak baik. Jadi kita masih lagi mampu menguruskan emosi kita dengan memujuk hati. Sebab itu, cikgu suka sampaikan satu lagi pujukan hati, ya, cikgu sendirilah, ya, memujuk hati dengan self reward. Cikgu, self reward tu macam beri hadiah pada kita. Ya sayang, beri hadiah tu, ya, Malisa, ya, Meling, apa yang dikatakan? Contoh 1 minggu. Ya, 1 minggu kamu bekerja kuat. Ya, pergi tolong mak bekerja, pergi masak and then belajar bersungguh-sungguh sehingga pukul 12:30 hari, buat assignment, buat kerja. Bukan untuk murid saja, untuk semua. Ya, untuk semua manusia di muka bumi ini, berilah reward kepada diri. Kerana self-reward ini akan meletakkan kamu kepada suasana yang termotivasi. Tak perlu cikgu berada, ni nak bagi motivasi, tolong dengar. Tak payah. Kamu sendiri motivasikan diri dengan apa? Self-reward. Okey. Bagaimana self reward itu? Okeylah, cikgu nak share yang cikgulah, tak naklah share dengan orang lain. Kisah cikgu kalau cikgu self reward, salah satunya cikgu suka makan. Suka. Sebab apa? Makan ni adalah satu suasana yang menyeronokkan. Tambah-tambah kita makan dengan keluarga, kita makan dengan anak-anak. Cikgu rewardkan diri cikgu 1 minggu berusaha keras, bekerja siang dan malam. Akhirnya 1 hari cikgu akan rewardkan diri cikgu. Cikgu belilah makanan-makanan yang cikgu suka. Cikgu akan berada dengan orang-orang yang cikgu suka. Cikgu akan buat apa saja yang cikgu suka. So, esok pula cikgu recharge tenaga cikgu apabila dah pujuk hati, dah bagi tahu okey, kamu okey sekarang, kamu dah bersemangat. Itu gayanya. Dan hari Isnin kita bergerak sebagai individu dan manusia yang sangat energetik. Ayuh, kita bangun dulu. Apa-apa nak buat pun semua kena bangun dulu. Kenapa nak bangun? Cikgu, kenapa nak suruh saya bangun? Yalah, tadi kan cikgu dah kata self reward. Letak reward. Rewardkan diri kamu. Saya akan pujuk diri saya. Kontrol emosi saya. Apa saja yang saya fikirkan perlu lebih positif. Bagus. Kemudian self care. Bahasa pujangganya, bahasa indahnya, penjagaan kendiri. Macam mana kita nak jaga diri, ya? Kadang-kadang kita lupa tahu bahawa kita ni manusia. Kita bukan robot, sayang. Apa yang kita nak buat tak perlu sangat terlalu mengikut peraturan yang dibuat oleh manusia.
eh cikgu macam tu bolehlah saya naik motor, vroom vroom vroom. Bukan, maksud cikgu jangan terlalu rigid. Perkara yang tidak menyalahi undang-undang dan perkara yang boleh fleksibel, yang kamu boleh seimbangkan, kamu boleh gunakan. Jadi self-care ni, penjagaan kendiri bergantung penyesuaian kendiri terhadap apa yang kamu ingin lakukan. Jadi kamu pujuk jiwa kamu dengan menjaga diri kamu. Macam mana nak menjaga diri? Ya, satunya perkara yang paling basic, ya, kamu pujuk hati kamu dengan lihat kemampuan kamu. Ya, perhatikan kekuatan kamu. Kamu gali potensi kamu. Cikgu, rupanya saya ada bakat memasak. Cikgu, rupanya saya pandai memujuk orang. Cikgu, rupanya saya ini hebat dari aspek mendiamkan diri. Saya tenang ya cikgu, orang nak marah saya ke apa ke, saya ini jadi punching bag kawan-kawan. Itu pun bakat ya. Ha, itu mengingatkan cikgu pada satu kisah anak murid cikgu. Dalam ramai-ramai, murid ini jarang bercakap. Murid ini pun nak dikatakan popular, tidak popular. Tetapi dia sangat disayangi oleh rakan-rakan. Dan cikgu pun sangat jatuh cinta dengan dia. Dengan karakter dia sahaja. Dan ramai kata, cikgu Amy memanglah sayang dia. Apa dia buat pun tak. Saya pun tak faham. Tetapi nampak itu potensi yang dia ada. Dia tak bercakap banyak. Dia tidak pernah menonjolkan diri dan dia pula tidaklah macam terlalu agresif. Tetapi dengan kehadiran dia, membuatkan cikgu tenang. Orang tu tahu siapa, dia tersenyum-senyum. Mesti dia tengah tunggu cikgu Amy. Sebab apa? Sebab dialah yang menenangkan jiwa saya apabila saya dah mula naik hantu dengan anak-anak murid kan. Okey, itu maksudnya dia sendiri pun tak tahu bahawa dia mempunyai inner sight. Ya? Inner sight ni adalah potensi dalaman. Dia umpama aura tau. Ada setengahnya kita akan lihat dia ni cakap pandai, ya, kuat kerja, pandai, hebat, boleh interact. Tetapi kita tak selesa dengan dia kerana kata-kata dia, bila dia ada tu kita rasa macam tak mesra. Ha, itu pun bahaya juga. Tetapi mungkin potensi dia berbeza dengan si A tadi. Faham? Cikgu rasa kamu faham tentang bagaimana kamu mencari, memujuk jiwa kamu dengan melihat potensi dan bakat yang ada. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cerita burung ni simple je. Burung ni hidup di kawasan yang satu padang yang luas ya, padang jarak, padang terkukur. Okey, padang itu tak ada air. Kita anggaplah macam gurun. Jadi si burung ni mencari makanan, terutama air. Yalah, kita kena hidup dengan air dan bekalan makanan yang cukup. Tetapi si burung ini memujuk hati, tak apalah aku terbang ya, aku terbang mencari air di mana saja aku terpaksa mencari, dipujuknya hatinya. Lalu si burung kecil ni pun terbang daripada hari, minggu, bulan, tahun. Bayangkannya anak-anak, kalau kita lah mesti kita dah kecewa, mati-matilah. Nak buat macam mana, tak ada air. Tapi si burung yang kecil ni, walaupun saiznya kecil, dia memujuk jiwa je, dia sangat positif, dia membawa perasaannya, aku boleh, aku mesti cari air, aku mesti dapatkan air. Lalu diterbangnya, akhirnya satu ketika, si burung ini nampak satu kumpulan manusia. Kumpulan manusia ini sedang berkemah. Jadi dalam perkemahan tersebut, mestilah ada makanan. Betul tak sayang? Jadi apabila si burung ini, dia melihat ya, di sisi lelaki tadi ada macam ialah minuman ya di dalam sebuah cawan. Jadi si burung ni pun terpandang. Nampak macam boleh diambil air ni, macam mana ya? Tapi dia takut. Waktu si burung itu sedang berjalan dalam keadaan lemah, lemah sayang, dah tak minum, tak makan. Si burung tadi pun memandang. Dia berhenti sekejap. Kalau aku pergi dan ditangkapnya si manusia ini, matilah aku. Dilapahnya aku. Terus si burung kata apa? Tak apalah, dipujuknya hati lagi. Tak apalah. Yang penting, apa sahaja yang berlaku, aku nak capai impian mendapatkan air itu. Kerana itulah yang aku perlu teruskan. Jadi si burung pun pergi. Burung pergi, burung pun minum. Dan apabila si manusia tadi terpandang burung, maka berlakulah adegan si burung dan manusia. Pertentangan matalah mereka. Bang!
apa yang berlaku? Bayangkan drama ya, drama dengan angin ribut taufan. Si manusia tadi mengatakan, kesiannya burung ni, dia lemah, mesti dia lapar. Manusia tadi bukan saja memberikan si burung tadi air yang sehanya mungkin satu botol, ya, umpama satu botol. Manusia tadi membawa semangkuk air, makanan, buah-buahan untuk si burung tadi makan. Maka gembiralah si burung. Hah, rupanya manusia ini sangat baik memberikan aku makanan. Jadi apa yang berlaku? Si burung makan dengan gembira, dengan bersungguh-sungguh dan akhirnya burung itu dilepaskan dan terbang. Maka teruskanlah kehidupan si burung tadi dengan ceria. Nampak tak? Apabila dipujuknya hati, apabila diusahakan si burung tadi, walaupun dia tahu mungkin dia akan mati, tetapi dia memujuk. Why not? Nampak? Why not kita usaha dulu? Okay, usaha dulu. Jika tak dapat, it's okay. Tetapi sekurang-kurangnya kita berpuas hati bila kita mendapat kejayaan tersebut. Itulah yang cikgu katakan, ya. Nak pujuk hati ni sebenarnya kita perlu melalui proses yang sangat panjang, ya. Antaranya adalah semuanya berbalik kepada pegangan agama. Apa saja manusia yang mempunyai agama dan pegangan, perkara yang paling utama adalah kepercayaan itu yang membawa kita kepada satu terma yang sangat popular, iaitu kesyukuran. Syukur ni, sebab itu luar negara di barat kita ada hari Thanksgiving. Kesyukuran, keberkatan. Mereka bersyukur terhadap rezeki, mereka bersyukur terhadap nyawa mereka, mereka bersyukur terhadap kegembiraan mereka. Jadi kesyukuran mereka itu dibawa dengan menjamu makanan. Nampak? Hari Thanksgiving. Begitu juga dengan kita. Kita bersyukur dengan rahmat Allah. Kita membawa segala kebaikan. Allah memberi kita segala-gala yang kita kadang-kadang kita tak pernah minta Allah bagi. Sebab itu, pujukan hati ni sebenarnya, saya cikgu suka kamu memujuk hati sendiri. Ya, kalau kamu mengharapkan orang lain memujuk hati kamu, sukar, sukar. Kerana tak semua orang faham apa yang kamu nak. Tiba-tiba budak ni nak saya pujuk. Kenapa? Kenapa pula? Kenapa? Apakah keperluannya? Apakah kepentingannya? Jadi, hati kita ni dinamakan sebagai dia macam signal. Dia macam remote. Hati kita yang mendorong kita, perasaan kita yang mendorong kita untuk sama ada kita mempunyai perasaan gembira, okay, duka, yeah, marah. Contoh paling senang, orang nak pujuk hati supaya tidak marah memang sukar. Betul tak? Yalah, kita dah dimarah-marah, takkan kita tak marah balik. Kalau ikutkan hasutan syaitan, jangan kata marah. Kita letak bom atom sekali ke orang yang marah tu, betul tak? Tetapi, telah diriwayatkan, telah disyaratkan, apa yang Nabi kita ajar? Jika kamu rasa terlalu marah, kamu duduk. Ya? Cara pujukan yang pertama, pujuk hati kamu. Kemudian, jika kamu rasa marah lagi, ya, kamu baring. Kalau marah lagi, gunakan apa yang boleh ada di sekitar. Antaranya yang paling best ataupun disokong oleh pakar psikologi adalah ketenangan, sejuk. Orang kata panas dengan sejuk. Jadi pujuk hati dengan kesejukan. Buat apa? Cikgu sarankan pergilah mandi. Pergi mandi. Tak payah. Cikgu nak mandi dengan air yasin? Tak payahlah nak air yasin. Air biasa je. Ada orang kata, cikgu saya nak mandi dalam spa dengan mawar. Suka hatilah saya. Nak letak air temikai pun tu boleh. Asalkan kamu rasa tenang. Itu cara kamu memujuk hati. Kerana hati ni sebenarnya sangat unik. Setiap manusia ada hati yang baik. Ada hati yang ikhlas. Cikgu tak boleh nampaklah hati dia baik, cikgu. Betul, cikgu. Macam mana nak tahu orang tu ikhlas? Susah kan? Cikgu, macam mana nak tahu orang tu jujur? Jangan tenganga sangat mulut tu. Nganga. Macam mana nak tahu cikgu jujur ke apa? Sebab itu hati ini akan nampak, akan dapat disampaikan melalui tingkah laku. Melalui bagaimana interaksi seseorang itu dengan orang lain. Sebab cara komunikasi juga meletakkan hati orang, ya. Bagaimana anda memujuk hati dengan cara komunikasi. Jadi apa saja yang kita sampaikan kepada diri kita, sebenarnya itulah yang menyembuhkan luka di hati. Sebab manusia ni apabila terluka, kesannya sangat dalam. Sangat dalam, ya. Jadi sebab itulah cikgu sangat khawatir apabila kamu tidak dapat menyembuhkan hati kamu, merawat luka di hati kamu dengan membuat sesuatu yang positif, kamu akan
menggunakan ya perkara-perkara yang lain ya, seperti yang sangat menakutkan kini ya, dengan cubaan mencederakan diri, membunuh diri, melarikan diri, tak berguna sayang, sangat tidak berguna. Percayalah cakap cikgu. Rawat hati kamu dengan zikrullah. Rawat hati kamu dengan pegangan agama yang jitu. Rawatlah jiwa kamu dengan akhlak yang baik dan rawatlah jiwa kamu dengan kawan-kawan dan keliling yang akan memberikan aura positif dan juga tekanan yang positif ini akan menjadikan anda begitu berharga. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.